Ketika engkau tahu bahwa nilaimu tinggi di hadapan Tuhan, engkau akan mencapai hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Puji-puji nama Tuhan. Hari ini mari kita renungkan firman Tuhan bersama-sama, yaitu di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia ini. Dan apa saja yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Bapak Ibu sekalian, iman muncul ketika kita sadar siapa diri kita di dalam Tuhan. Ketika kita sadar bahwa Tuhan sudah memilih, bahwa Tuhan sudah menentukan kita sejak semula sebelum dunia diciptakan, maka kita akan mengerti bahwa Tuhan juga memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Dan bukan hanya itu, Tuhan akan membawa kita memerintah bersama-sama dengan Dia. Sehingga mari kita tingkatkan nilai kita. Kalau kita sudah tahu kita sudah ditebus, maka perilaku kita pun menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Waktu ada godaan, waktu ada masalah, kita tahu bahwa kita hidup mengatasi masalah. Kita hidup melampaui semua apa yang bisa dunia ini lakukan buat kita. Karenanya saya berdoa pada saat ini, ketika engkau tahu bahwa nilaimu tinggi di hadapan Tuhan, engkau akan mencapai hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Orang-orang yang menjadi arsitek, jadilah arsitek yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang menjadi profesi dokter, jadilah dokter yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.